Wuling Almas, salah satu SUV paling hot tahun lalu karena bentuknya ganteng, fiturnya banyak banget, tapi harganya tergolong sangat terjangkau. Tapi video ini bukan buat nge-review Almas ya, karena kalian udah bosen lah ngeliat itu di video-videonya Carmudi dan channel-channel lain. Tapi mengingat Almas adalah satu dari 20 mobil terlaris di Indonesia tahun lalu, kita mau ngasih tahu beberapa tips dan trik unik nih yang wajib diketahui kalau kalian udah punya si Almas ini, atau kalau lagi kalian pengen Almas aja. Sikat! Satu, cara angkat wiper. Almas punya desain wiper yang ngumpet di bawah kap mesin yang bakal mentok ke kap mesinnya kalau kalian angkat. Bikin bingung gimana cara naikinnya kan? Kalau lagi mau cuci mobil atau mau ganti karetnya, tenang, bisa kok. Dan cara naikinnya nih yang bikin kita kagum, termasuk modern juga. Di head unitnya, masuk ke settings, pilih vehicle settings di kiri, masuk ke others dan klik yang menu wiper maintenance. Dan tada, wipernya bakal berhenti di posisi paling atas kayak gini. Kalau udah kayak gini, bisa dinaikin deh wipernya dan bisa kalian lap tuh kaca atau kalau mau ganti wiper. Cara turuninnya lagi, tinggal klik lagi aja yang tadi di head unit. 2. Fitur cari mobil. Almas punya fitur car finder atau buat cari mobil kalau kalian lupa posisi tepatnya mobil kalian di mana di parkiran. Caranya, tinggal klik tombol lock di kunci mobilnya 2 kali. Dan nanti mobilnya bakal ngeluarin bunyi klakson kenceng 3 kali dan bakal ngedipin lampu hazard selama 20 detikan. So, kalian bisa nyari lokasi persis mobilnya deh. Dan ini ada settings buat diubah nih di head unitnya. Masuk ke settings, di kiri pilih vehicle settings, dan masuk ke submenu car lights. Nah, geser ke bawah, cari yang tulisannya find my car. Kalau sekarang ada di opsi yang flashing light plus whistles, itu berarti mobilnya bakal klakson plus nyalain hazard kayak yang tadi kita contohin. Kalau kalian ganti ke flashing lights aja, nanti responnya kalau kalian klik tombol locknya 2 kali, cuma lampu hazardnya aja yang berkedip terus-terusan tanpa bunyi klakson. 3. Kontrol jendela via remote. Kayak mobil Eropa, jendela Almas bisa dikontrol via remote-nya nih. Kalau kalian klik tombol lock di remote-nya, habis itu dilanjutin klik tombol unlock dan kalian tahan unlock-nya, nanti keempat jendelanya bakal kebuka dan sunroof-nya juga bakal kebuka. Lumayan nih fitur buat ngasih angin adem sesaat ke dalam si Almas ini kalau kalian habis kepanasan parkir. Tapi karena nggak semua jendela bisa auto up down, ini jadi cuma bisa buat buka jendela aja ya, nggak bisa buat tutup lagi. Kecuali kalau kalian tekan tombol lock terus klik lock lagi dan ditahan, sunroofnya aja yang bakal ketutup. Dan di head unit, kalau kalian masuk settings, vehicle settings dan pilih car window, dan kalian matiin opsi remote roll window down-nya, nanti kalian lakuin cara yang pertama kali tadi, satu-satunya yang bakal kebuka cuma sunroofnya aja, jendelanya nggak kebuka. 4. Cara parkir paralel. Sama kayak Cortez yang udah pernah kita buatin videonya dulu, Almas juga pakai rem parkir elektrik yang bikin agak sulit kalau mau dibuat parkir paralel karena remnya selalu otomatis aktif begitu mesinnya dimatiin. Dan begitu mesinnya udah mati, rem ini nggak bisa kalian matiin, yang bikin nggak bisa didorong deh mobilnya. Nah, kalau mau matiin mesin dan matiin rem parkir elektriknya, caranya sama persis kayak di Cortez. Injek pedal remnya, tekan dan tahan rem parkirnya, dan sambil ditahan, matiin mesin mobilnya. Nanti mobilnya mati dan rem parkirnya nggak bakal aktif. Nah, cara pindahin gigi pas mesinnya udah mati juga agak unik. Harus sambil tekan tombol shift lock yang uniknya sembunyi nih. Posisinya ada di sebelah kiri tuas transmisi ini dan di balik lapisan kulit ini. Gak ada tanda sama sekali, tapi kalau kalian raba-raba kerasa kok. Nah, sambil klik tombol itu, pindahin deh tuas transmisi ke netral. Bisa didorong deh buat parkir paralel. Ingat, buat nyalain mesin lagi, pindahin dulu tuasnya ke P. 5. Lane change. Kayak hampir semua mobil modern, Almas juga punya fitur lane change atau one touch triple turn signal. Alias sentuh sedikit tuas lampu seinnya dan lampu seinnya bakal nyala 3 kali. Habis itu bakal mati sendiri. Pas nih kalau kalian mau pindah-pindah lajur. Nah, kalau entah kenapa kalian gak suka ada fitur ini, bisa dimatiin nih di head unit. Caranya, masuk settings, vehicle settings, car lights, dan di paling atas, matiin bagian lane change. Nanti kalau kalian cuma sentuh doang, dia cuma nyala sekali aja deh. 6. Spion lipat otomatis. Kalau kalian baru beli Almas ini, kemungkinan besar fitur spion lipat otomatis ini udah aktif. Jadi kalau kalian kunci mobilnya, spionnya bakal kelipat. Kalau kuncinya dibuka, spionnya bakal kebuka lagi. Tapi ternyata ada opsi buat mati nyalain fitur ini, dan ini sembunyi di head unit. Tapi namanya emang agak aneh.
Masuk ke settings, vehicle settings, klik others, dan di bawah ada tulisan auto OSRVM. Nah, ternyata OSRVM artinya adalah outer side rear view mirror, yang artinya adalah spion luar. Jadi ini switch buat mati nyalain spion lipat elektrik otomatisnya. Kalau kalian matiin, begitu dikunci, spionnya nggak bakal kelipet dan sebaliknya. So, gimana yang punya Almas? Udah tahu semua fitur-fitur ini? Share videonya supaya yang belum tahu jadi tahu. Dan buat kalian yang tahu tips dan trik lainnya dari Almas atau dari mobil-mobil lainnya, silakan share di kolom komentar. See you next time!